Pemirsa, sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Mahakawi, alumni mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Tradisional Bali, Universitas Dwi Jendra menggelar acara pengabdian masyarakat. Acara diselenggarakan di The Brokong Bali Adventure, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Acara pengabdian masyarakat oleh alumni Mahakawi Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Tradisional Bali dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Dwi Jendra beserta jajaran, Rektor Universitas Dwi Jendra, Ketua Alumni Mahakawi, beserta alumni Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Tradisional Bali, Universitas Dwi Jendra. Ketua Pengurus Yayasan Dwi Jendra Nyoman Satyanegara mengatakan, keberadaan arsitektur tradisional Bali diharapkan dapat terus berkembang dan dilestarikan di masyarakat. Mahakawi ini sebagai alumni Fakultas Teknik Tradisional Bali Universitas Dwi Jendra ini sangat baik bagi kita untuk ke depan karena kita akan mengembangkan budaya Bali. Seperti apa budaya Bali itu sendiri, saya kira nantinya akan berkembang dari mulai pertaniannya, dari mulai tata bangunan, tata letak, itu penting bagi kita di Bali untuk bisa nantinya arsitektur tradisional Bali Universitas Dwi Jendra itu akan mendapatkan tempat dan pelestarian terhadap budaya yang ada di Bali. Sementara itu, Rektor Universitas Dwi Jendra mengaku senang karena Yayasan Dwi Jendra sudah mampu melahirkan para undagi arsitektur tradisional Bali yang tetap berpegang teguh pada sastra baik Asta Buana dan Asta Kosala Kosali. Diharapkan kedepannya para alumni dapat membangun Bali dengan tetap berpegang teguh pada budaya Bali di tengah gempuran teknologi AI yang semakin pesat. Saya selaku rektor sangat berharap kepada alumni, kemudian kepada calon-calon sarjana teknik nanti, para arsitek nanti ini bisa membangun Bali bersama-sama dengan pemerintah yang tetap berbasis pada budaya Bali. Kita harus tetap berkembang seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, terlebih lagi sekarang ini artificial intelligence ini semakin kuat, tetapi saya sangat meyakini arsitektur tradisional Bali yang lahir dari embrio Dwi Jendra University ini akan bisa memberikan warna terhadap pembangunan yang ada di Bali, khususnya yang berkaitan dengan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Alumni Mahakawi mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan pihak yayasan. Terlebih, lahirnya Prodi Arsitektur Tradisional Bali dilandaskan atas pelestarian budaya, agama, dan kesusastraan Bali. Khususnya mengucapkan terima kasih kepada yayasan Dwi Jendra dan kemudian daripada pihak rektorat, artinya sudah mensupport kami sehingga bisa seperti sekarang kami sebagai alumni dan tentunya cikal bakal daripada Yayasan Dwi Jendra itu untuk mendirikan salah satu fakultas arsitektur tradisional Bali di Dwi Jendra itu adalah melestarikan budaya, agama, dan kesusastraan. Ya, budaya dalam hal ini fisiknya kita ambil di arsitektur. Nah, di arsitektur, nah inilah kita dididik untuk yang memang betul-betul yang kondisi asli Bali, tradisional Bali. Dengan kesusastraannya, dengan Asta Kosala Kosali, dengan sikutnya, kemudian dengan agamanya, semuanya ada ritual. Dalam acara tersebut diserahkan beberapa bibit tanaman kepada perbekel dan prajuru desa adat Bangbang. Acara diakhiri dengan sharing session dan foto bersama. Sukma Bali TV.